Berjumpa lagi dengan Unireni. Saat ini saya berada di Malinau, salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Sekarang kita berada di Padang di Burung. Ini adalah salah satu landmarknya Kota Malinau yang baru saja diresmikan oleh Bupati Malinau Bapak Yansen pada bulan Desember lalu. Nah, ini merupakan panggung budaya. Nama Padang Lai Burung itu merupakan nama dari pahlawan suku Dayak. Nah, memang di Malinau ini ada dihuni oleh suku-suku Dayak. Ya, ini salah satu panggung yang menjadi kebanggaan orang Malinau. Nah, itu bangunannya ada tiga fasadnya. Itu melambangkan tiga program utama yang ada di program utama Kabupaten Malinau, itu Gaderma. Ada tiga program utamanya, itu RT Bersih, pendidikan 16 tahun. Terus kemudian yang berikutnya adalah beras daerah. Jadi memang ada ketahanan pangan yang dibangun, kecerdasan masyarakatnya, terus juga kebersihan orang-orangnya yang menyatakan bahwa mereka ingin hidup sehat. Nah, itu dia landmarknya Kota Malinau. Nah, kita di Malinau ini itu terdapat 11 suku. Itu ada Long Daye, Tidung, Bulongan, Punan, dan lainnya. Saya kurang hafal. Yuk, kita lihat-lihat kotanya. Di sini juga itu kita bisa lihat ada lambangnya. Itu melambangnya ada burung enggang, dan itu adalah burung rangkong. Itu adalah burung yang sangat dihormati di sini. Jadi kalau saya burung rangkong itu biasanya dipakai untuk penghias kepala para ketua-ketua sukunya, ketua-ketua adatnya. Jadi enggang itu melambangkan kekuatan yang akan membawa mereka terbang menjadi lebih sangat maju. Itu juga ada bermacam-macam warna, benar-benar banyak pelangi. Itu melambangkan kerukunan antar suku yang ada di Kabupaten Malinau. Yuk, kita lihat-lihat. Di depan kita adalah kantor Bupati Malinau-nya. Itu jalan utamanya, itu gedung DPR-nya di sana. Itu DPR-nya tuh. Di lapangan yang sangat luas. Nah, pada biasanya pada ulang tahun Kabupaten Malinau di sini juga diadakan namanya Festival Irau. Itu adalah festival suku-suku yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi ada banyak suku, mereka memperlihatkan adat budaya mereka, kesenian mereka di lapangan ini. Tapi berhubung tahun kemarin itu kita masih COVID, katanya Irau tahun kemarin itu tidak diadakan. Lukisan suku Dayak yang ada di sini. Satu keunikan panggung ini, di antara keramik itu ada tangga kayu.
landmarknya Kota Malinau. Ikuti terus vlognya, kita lanjut besok-besok ke destinasi berikutnya di Malinau. Dadah.